Liga Super 2019, Johor Darul Takzim JDT meneruskan rekod kemenangan setelah menang bergaya 3-0 ke atas Perak dalam aksi di Stadium Perak Ipoh malam tadi. JDT yang mengesahkan kejuaraan ke-6 Liga berturut-turut minggu lepas mengutip 49 mata setelah beraksi 19 perlawanan setakat ini. Dalam perlawanan pusingan ke-19, kedua-dua pasukan saling berasakan mencari mata pemisah pertama namun tiada gol dapat dihasilkan. Bagaimanapun, pada minit ke-37, JDT menerusi Leandro Velasquez membuka jaringan pertama selepas bijak melepasi perangkap offside Perak sekaligus menewaskan penjaga gol Muhammad Hafizul Hakim. Kedudukan kekal 1-0 pada babak pertama. Masuk separuh masa kedua, tidak menunggu lama pada minit ke-48, Leandro menggandakan jaringan buat JDT selepas rembatan padu kaki kirinya berjaya membolosi gawang tuan rumah. Minit ke-57, cubaan De Bos Gaurus membuat serangan ke kubu pertahanan JDT pada minit ke-57 menemui jalan buntu selepas sepakan Idris Ahmad hanya melepasi gawang gol lawan. Sepakan percuma oleh Firdaus Sayadi pada minit ke-65 juga hampir membuahkan hasil buat tuan rumah namun berjaya ditampan keluar penjaga gol JDT Farizal Marlias. Minit ke-69, peluang Perak sekali lagi disia-siakan apabila hantaran sepakan sudut ke arah J Partiban yang berada dalam kotak penalti JDT gagal disempurnakan dengan baik. Derita Perak untuk mengejar mata yang ketinggalan lebur selepas Akhyar Rashid yang dimasukkan pada saat-saat akhir meledakkan gol ketiga buat pasukan JDT dalam masa tambahan 3 minit yang diberikan pengadil. Tamat perlawanan JDT 3, Perak 0.